but you'll never have my heart. If the sky falls, when it crumbles, we will stand tall. Kita semua pernah diuji. Kita semua pernah diduga. Tetapi, kesusahan tidak seharusnya mengikis rasa hormat pada tanah air yang tercinta. Sanggupkah kita mengakui hormat pada tanah air jika tiada rasa hormat pada lagu negara? Merdeka, merdeka, merdeka. Saya bangsa keusahawanan. Saya bebas kewangan, saya bebas pilihan. Saya bebas kewangan, saya bebas buat pilihan. Saya telah merdekakan kewangan. Saya telah bangkit daripada kesempitan hidup. Saya bebas kewangan, saya dah bebas buat pilihan. Saya bebas kewangan, saya dah bebas buat pilihan. Saya dah bebas kewangan, saya dah bebas buat pilihan. Okey, saya bebas kewangan, saya dah bebas buat pilihan. Saya bebas dari segi kewangan dan bebas untuk membuat pilihan. Saya telah merdekakan kewangan saya. Pilihan masa dan wang ini di tangan saya. Alhamdulillah, saya telah merdekakan kewangan. Saya telah bangkit dari kesempitan hidup. Saya bebas kewangan. Saya dah bebas buat pilihan. Kami telah merdeka dari bebanan kewangan. Pilihan masa dan wang kini di tangan kami. Saya sekarang bebas kewangan. Saya bebas membuat pilihan. Alhamdulillah, tahun ini saya dah bebas kewangan. Saya dah bebas untuk membuat pilihan. Saya bebas kewangan. Saya bebas buat pilihan. Saya bebas kewangan. Saya bebas buat pilihan. Saya dah bebas kewangan. Saya dah bebas buat pilihan. Selama saya bersama dengan Rishwa, alhamdulillah Leni Abang Mak dah bebas kewangan. Abang Mak dah bebas buat pilihan. Saya bebas kewangan. Saya bebas membuat pilihan. Saya telah merdeka dari kewangan. Saya pilihan masa dan wang kini dengan saya. Saya alhamdulillah sudah bebas kewangan. Alhamdulillah
Saya sudah bebas buat pilihan. Saya telah merdekakan kewangan. Saya telah bangkit dari kesempitan hidup. Saya bebas kewangan. Saya bebas buat pilihan. Salam merdeka. Saya telah merdeka dari bebanan kewangan. Pilihan masa dan wang kini di tangan saya. Saya telah merdeka dari bebanan kewangan. Pilihan masa dan wang kini di tangan saya. Saya telah merdeka kewangan. Saya telah bangkit daripada kesempitan hidup. Saya bebas kewangan. Saya dah bebas buat pilihan. Kami telah pun bebas kewangan dan kami bebas pilihan. Terima kasih Malaysia. Terima kasih Malaysia. Saya bebas kewangan. Saya sudah pun bebas buat pilihan. Saya bebas kewangan. Saya dah bebas buat pilihan. Saya telah merdekakan kewangan. Saya telah bangkit daripada kesempitan hidup. Terima kasih Malaysia. Terima kasih Ritual. Saya bebas kewangan. Saya dah bebas buat pilihan. Terima kasih Ritual. Terima kasih Malaysia. Terima kasih Ritual. Terima kasih Malaysia. Let's make Malaysia great again. Selamat Hari Merdeka. Merdeka! Kita semua rakyat Malaysia, harmoni saling menghormati. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu matlamat. Kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Kita satu bangsa, kita satu negara, kita satu matlamat. Kita satu bangsa, satu negara, kita satu Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kematian, kehilangan, kesakitan, kesedihan sejak COVID-19 melanda negara kita dan seluruh dunia mengalaminya. Ia benar-benar menguji kemampuan kita dan kebersamaan kita dalam menghadapi krisis pandemik ini. Ada yang kehilangan pekerjaan. Banyak perniagaan dan PKS yang mengalami kerugian. Ramai yang tertekan dan dibelenggu kesusahan. Ada yang kehilangan orang tersayang. Ramai yang berjauhan dan rindu bersama ibu bapa dan keluarga tersayang. Dan semua ini menguji kesabaran dan mengajar kita banyak pelajaran tentang ujian, ketabahan, kesabaran dan pengharapan kepada kekuasaannya. Siapa sangka selepas 64 tahun merdeka dan tahun ini sekali lagi kemerdekaan negara kita diuji dengan pelbagai cubaan dan cabaran. Memetik firman Allah SWT di dalam surah Al-Insyirah, selepas setiap kesusahan, pasti ada kesenangan. Sempena Hari Kemerdekaan Malaysia,
Bangkit semangat kita semua. Terus bersama. Biar, biarlah segalanya. Biar, biarlah semuanya. Biar, biarlah segalanya. Kau terwarai jiwa. Sakit pernah ku alami, terus berdiri. Bangkit, bangkit, bangkit. Untuk bina bisnes yang berjaya dengan guidance yang betul, insyaAllah boleh. Kalau orang lain boleh, saya pun boleh, insyaAllah. Bangkit dan terbang, bangkit. B-A-N-G-K-I-T, bangkit. Bangkit maksud dia bisnes akan naik guna kuasa, ilmu dan tindakan. B-A-N-G-K-I-T, bangkit. Bangkit punya maksud. Let's go. Hendak naik jatuh diri naik atas bukit. Cari ilmu baru sedar baru takkan sulit. Hanya kau kerja keras hingga sampai limit. Rezeki pasti hadir tak payah nak rumit. Halangan untuk impian ego di kepala. Takut cuba benda baru halangan pertama. Sampai bila tanya diri dalam zon selesa. Ubah cara berfikir takut tak ke mana. Jadi I'm always stuck and you stuck on it. Skeptical is the worst when you think about it. Sikap ragu-ragu perlu hancur dalam diri. Itu halangan kedua dalam topik ini. Berlawan arus ombak you will be the winner. Be the first place confirm. You will be the killer. Lebih baik bersyukur sampai lebih baik. Itu janji Tuhan topi yang paling menarik. Masih yang percuma tapi mahal kalau beli. Hasil yang berbeza perlukan tindakan berbeza. Berada di puncak memang nyaman campur sempurna. Kelemahan diri sekat jalan untuk percaya. 100% aku percaya kepada semua. Percaya dalam diri itu siap berjangka. Tetap bangkit walaupun tersungkur. Even terluka dengan bismillah engkau melangkah. Tentu berjaya. Boom. Understanding your game, dia adalah sangat gila penting dalam building business. So bila you faham game you, you tak akan stuck macam ramai orang lain. So katalah kita berlumba, you pasti dalam keadaan yang disadvantage. Sebab you tak tahu game tu. You baru nak panjat. You tak tahu lagi kat mana ada slope, kat mana ada batu, kat mana licin, kat mana ada salah jalan. Menyebabkan you mungkin akan win. Siapa nak berjaya, tanya diri. Hidup paling nikmat, hasil sendiri. Duit keluar masuk, memang tak lari. Baik mula sekarang, hidup sekali. Siapa nak berjaya, tanya diri. Hidup paling nikmat, hasil sendiri. Duit keluar masuk, memang tak lari. Baik mula sekarang, hidup sekali. Mahukan hidup mewah, baru duga sikit jatuh suku dah mengalah. Cuba fikir tanya hati, untuk siapa engkau mula bangun kerja hari-hari. Jangan cepat putus asa, dalam dunia ramai tidak ramai sekepat.
kepala. Baik menyesal mencuba, baru dapat lihat dunia putar arah mana. Takut itu punca ini halangan ketiga, perasaan bunuh impian kita suka pernah mencipta. Takut tepuk gagal, rasa diri belum hadap, payah susah dulu baru rasa nikmat kemenangan. Nikmat kemenangan tentu rasa yang berbeza, kita bawah kawalan rich work terbang atas langit. Tapi jangan takut jatuh bila nak mula mendarat, rich work got your back, bekalan semangat. Bekalan semangat, bekalan semangat, rich work got your back, bekalan semangat. Bekalan semangat, rich work got your back, bekalan semangat. Aku bertagak fakta, bukannya suka-suka. Ilmu luar biasa, mengira corak langkah. Kalau ingin berjaya, berjalan harus tabah. Kami bina rencana, bukannya kuat drama. Luangkan masamu dengan orang berjaya. Visi dan misimu, jalan kita berbeza. Punya tujuan, ilmu tetap bekalan. Ciptakan usahawan, Dr. Azizan Osman. Boom. Di social media platform Facebook page Azizan Osman, di Instagram Azizan Osman Official, dan tak lupa juga di YouTube channel Azizan Osman Official. Adakah anda semua boleh dengar suara saya dengan jelas? Dan adakah sesi kita ini berjalan dengan lancar? Jika jelas dan lancar, feedback di ruangan komen, jelas dan lancar. Okey, sekarang ni kita sedang bersiaran langsung di beberapa platform. But the main platform sebenarnya sekarang ni adalah di platform Zoom. Okey, di platform Zoom, di mana saya nak ucapkan selamat datang kepada peserta Bangkit Bisnes dari Krisis 3.0 yang kini berada di Zoom. Okey, dan of course ada juga yang sedang menonton serta audience-audience yang sedang menonton di social media Azizan Osman Official sekarang ni, dan juga Richworks. Okey, semua boleh dengar suara saya dengan jelas? Amazing, that's great. Thank you untuk anda yang feedback di ruangan komen jelas. Saya minta maaf, kejap saya pandang sendiri kanan kan, sebab banyak social media yang saya sedang tengok sekarang ni. Sini je dah komen SOTMAC, okay, social media. Sini, the main one di platform Zoom. Bagaimana anda semua yang sedang menonton sekarang ni? Okay, malam ini, tuan-tuan perempuan, okay, asbab. Okay, asbab kami terima banyak feedback daripada peserta-peserta, okey, Bangkit, okey, peserta-peserta program Bangkit Bisnes dari Krisis 3.0, di mana mereka nak tonton sekali lagi. Saya nak tanya anda semua, especially yang berada di platform Zoom sekarang ni, siapa yang dah pun join sebenarnya, okey, sesi program Bangkit Bisnes dari Krisis yang lepas? Siapa yang dah join? Tapi kali ini you join sekali lagi. Comment I di ruangan komen. Siapa yang dah pernah join dan join lagi, komen I. Anda semua yang sedang menonton di platform social media, siapa yang tak tahu apa yang berlaku? Ha? Program Bangkit, apa tu? Siapa yang nak tahu? Komen nak tahu. Yang tertanya-tanya program apa ni? Apa yang sedang berlangsung sebenarnya? Okay. So untuk anda semua yang sedang menonton di platform social media Azizan Osman Official, okay, pada 27 hingga 29 Ogos yang lepas, baru-baru ini, baru sahaja, okay, kami di Richworks mengadakan program Bangkit Bisnes, okay, dari Krisis 3.0 selama 3 hari bersama dengan mentor Datuk Wira Dr. Azizan Osman. Yang dah join program selama 3 hari,
Cuba komen. Di ruangan komen. Best ke best? Amazing ke amazing? Sepanjang sesi berlangsung. Komen amazing. Komen best. Apa perasaan anda sepanjang 3 hari program berlangsung? Ada yang cakap mantap. Amazing. Best. Terbaik. Sangat best. Sangat amazing. Gempar. Gempak. Terharu. Terbaik. Amazing. Okay. Dan untuk anda yang first time yang baru tahu tentang program Bangkit Business dari Crisis 3.0, okay, sebenarnya kita telah pun langsungkan program ini selama 3 hari. Tapi asbab banyak feedback yang kami terima, okay, di mana mereka nak tonton semula, nak ulang kaji semula. Seperti anda semua yang sedang berada di dalam platform Zoom, nak belajar sekali lagi, nak repeat. Nak repeat lagi, nak banyakkan ulang kaji, buat sampai jadi. Okay, tahniah untuk anda yang sekali lagi bersama dengan kami pada malam ini. Ada yang kata tak puas lagi sebenarnya kelas pada malam ini, pada selama 3 hari yang lepas. Jadi untuk anda semua yang sedang menonton di platform social media Azan Osman Official, kami nak beritahu pada anda semua yang sedang menonton, kami masih lagi memberi peluang, ruang, okay, untuk anda semua yang okay, nak join program Bangkit Business dari Crisis 3.0 ini, anda masih lagi boleh mendaftar segera, di mana anda boleh daftar di reachworks.com/bangkit untuk anda masuk ke platform Zoom sekarang. Okay? Pada hari ini kita akan berikan akses di platform social media hanyalah 30 minit sahaja. Okay, 9 hingga 9:30. Okay, kemudian di platform social media kita akan tutup, di mana kita akan fokus sepanjang pembelajaran di platform Zoom yang sedang anda, untuk anda yang sedang menonton di Zoom, please stay tune, please fokus di dalam Zoom sahaja. Okay? Dan untuk anda yang di platform social media, okay, nak tahu-tahu ke tak tahu sebenarnya yang kami dekat Richard sebenarnya buat ulang, tayang sekali lagi, buat real life sekali lagi untuk program Bangkit Business dari Crisis 3.0. Dan program ini kita akan berlangsung, okay, daripada 1 September sehingga 9 September setiap jam 9 malam. Okay, setiap jam 9 malam di mana kita dah cutkan the content, okay, untuk anda semua tonton dan ulang kaji setiap malam, okay, bersama-sama dengan kami, Team Richworks di sini. Okay. By the way, mungkin ada yang first time jumpa saya, tiba-tiba nampak, siapa pula saya ni, okay? Saya nak kenalkan diri saya juga, saya Safara Salman. Saya merupakan pengetua di Spire Mentorship, di mana dalam Spire Mentorship ini, kami membina usahawan-usahawan di luar sana untuk capai 1 juta pertama mereka dalam tempoh 6 bulan ke 1 tahun. Siapa yang geng-geng Spire kat sini? Cuba komen, hashtag geng Spire. Jujurnya, geng-geng Spire sekarang ni bersama dengan geng-geng Titan, ahli-ahli Titan kami sekarang ni tengah ready untuk sesi bersama dengan Datuk Wira sebenarnya pada malam ni secara live, okay. Itu yang bestnya, okay, bila mereka dimentorkan secara lebih dekat, okay, mereka dapat dengar, dapatkan ilmu secara live, okay, secara dekat, okay, secara lebih kerap bersama dengan mentor Datuk Wira Dr. Izan Osman. Okay, yes, untuk anda yang belum kenal saya Safara Salman. Okay, yes, untuk anda yang sedang menonton di platform social media, bantu saya untuk tag rakan-rakan anda serta tekan button share, okay, supaya orang lain juga terima manfaat yang sama. Okay, boleh-boleh? Yes, kita ada juga geng-geng Elix dekat sini. Amazing. Thank you geng-geng Elix yang bersama dengan kami. Okay, pada malam ini siapa yang tahu tajuk apa yang bakal kita kongsikan, okay, daripada program Bangkit Business dari Crisis 3.0 yang lepas? Siapa yang tahu? Dan siapa yang nak tahu? Cuba komen, nak tahu. Topik hari ni orang kata apa tau? Okay, kalau kita tengok satu movie tu, kalau kita tak mulakan dengan intro, kita tak akan faham tengah-tengah jalan tu nanti. Okay, so topik permulaan ni sangat-sangat penting. Siapa ingat lagi the moment, okay, awal-awal you all join sesi program Bangkit Business dari Crisis 3.0 ini, awal-awal lagi dah rasa macam das. Dah kena tembak lah rasanya. Banyak benda yang kita belajar. Rasa baru separuh hari dia dah macam banyak benda yang you all belajar. Siapa yang rasa macam tu? Comment I. Awal separuh hari lagi dah rasa macam, ish, dah pening dah. Rasa dah macam-macam dah ni. Awesome. Thank you. Amazing, Tuan Juhairi, Noriza Nabu, okay, Hasmai Rizal, okay, Puan Badar Ria Badi Uzaman, Hairul Hairul, Anira bin Sarif, okay, amazing, thank you so much untuk anda yang komen, okay, Puan Haslini nak tahu, okay,
Hanifah Bibi nak belajar, nak tahu, okey? Muhammad Najmi, okey, yang sedang berada di dalam platform social media sekarang ini, nak tahu, amazing. Pada malam ini, tuan-tuan dan puan, okey, kita dah cut the content ni khas untuk anda semua, di mana pada malam ini kita akan belajar, okey, anda semua akan belajar dan tontonkan, okey, tentang topik bina tabung keyakinan anda. Siapa ingat lagi topik ini, bina tabung keyakinan anda? Siapa remember? Masih lagi ingat? Kalau masih ingat lagi, komen ingat. Okay? Awesome. Masih lagi ingat. Dan anda yang sedang menonton di platform social media, anda sebenarnya boleh lagi, okay, menonton di platform Zoom. Okay? Orang kata bila kat Zoom ni lagi feel lagi. Okay? Lagi feel lagi dan boleh tonton selama satu jam. Okay? Lebih fokus bersama dengan sahabat-sahabat lain yang berada di dalam platform Zoom ini. Okay? Masih ingat? So pada malam ni, ini adalah topik kita, okay? Dan untuk anda semua, okay, yang especially di platform social media yang masih lagi teringat momen-momen belajar pada hari pertama, awal-awal lagi tu, okay, best ke best topik ni? Bina, okay, bina tabung keyakinan anda. Okay, best ke best? Power ke power sebenarnya topik ni? Cuba kongsikan kepada sahabat-sahabat anda di platform social media, okay, bagaimana sebenarnya pengalaman anda semua sepanjang program ini berlangsung, supaya mereka ni dapat rasa sikit, okay, sebesar sikit dapat rasa, tahu, experience sepanjang anda bersama dengan kami untuk program Bangkit Business dari Crisis 3.0. Cuba kongsikan perasaan mereka, anda semua. Okay? Dan sekali lagi saya nak kongsikan kepada anda semua, kita buat ulangan atas permintaan ramai dan untuk beri lebih banyak nilai kepada ramai lagi yang terlepas sesi ini. Okey, ada yang tak dapat join hari Sabtu, ada yang tak dapat join hari Ahad, certain time dan mereka perlukan, okey, sesi ulangan ni lagi. Okey, saya nak tanya, berapa ramai daripada anda semua, okey, especially anda yang berada dalam platform Zoom, okey, kenapa anda pilih untuk ulang kaji semula? Okey, adakah tidak cukup hanya dengan sekali? Why? Kenapa sebenarnya? Dan saya nak ucapkan tahniah untuk anda semua kerana anda memilih, okey, untuk belajar sekali lagi, okey. Ya, saya suka dengan apa yang dikongsikan oleh Zanzila dekat sini, pemahaman yang berbeza. Okey. Ada yang tak sempat nak join pada hari Ahad. Yes, okey. Onira bin Sarif cakap, repetition is mother of success. Exactly. Okay. Perfect practice. Okay. Perfect practice akan menjadikan kita lebih perfect. InsyaAllah. Okay. Dan yes, ilmu perlu diulang-ulang. Tuan-tuan dan puan. Waktu-waktu kita belajar dahulu. Kan? Masa kita belajar, awal-awal kita belajar dulu. Waktu kita nak ambil SPM ataupun kita nak ambil, let's say lah, kita nak ambil exam. Kan? Kita nak ambil exam. Satu tahun kita belajar. Dalam satu tahun kita belajar, banyak topik sepanjang satu tahun kita belajar. Adakah kita belajar sekali dan pada akhir SEM tu, kan, pada pengakhiran, akhir tahun exam yang kita nak jawab tu, perlu tak kita ulang kaji? Of course kita perlu ulang kaji pada topik yang pertama, okay, sehingga topik yang terakhir. Kita kena buat exercise, betul-betul? Saya nak tanya, what if kalau kita tak ulang kaji? Satu tahun kita belajar, akhir tahun tu nak jawab exam, what if kita tak ulang kaji? Kita hanya belajar sekali je. Kita akan lupa. Lagi? Lemau balik. Apa lagi? Apa yang akan berlaku? Agak-agak exam kita tu dapat perfect A tak? Tak. Kita akan gagal. Ada yang cakap akan gagal. Okay. Kita tak ada persediaan. Lagi? Right. So benda tu, itu juga kita tak nak it happen kepada anda semua. Dan, okay, yes, ada yang cakap momentum kena diteruskan. Siapa lagi yang dapat rasa semangat sepanjang 3 hari program Bangkit tu? Rasa tak semangat tu? Bila kita sama-sama belajar, okay, saya rasa sangat proud, saya rasa sangat amazed, okay, dengan anda semua, komitmen anda, okay, daripada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, committed sepanjang sesi berlangsung dan anda semua especially yang ulang kaji lagi, ulang lagi, okay, anda memberikan ruang dan peluang pada diri anda, tak kira waktu malam masih lagi belajar, okay,
Saya percaya ada di antara anda semua yang mungkin masih lagi bekerja. Ada tak yang masih lagi bekerja? Part-time business. Okay, masih bekerja tapi buat business. Ada tak? Cuba komen I. Ada yang full-time business. Tak penat the whole day buat business. Tapi malam sambung lagi belajar. Itu adalah semangat yang sangat-sangat amazing. Attitude yang sangat-sangat amazing. Sebab apa anda nak? Betul-betul nak ubah hidup, saya percaya. Anda nak ubah hidup, anda nak ubah tahap apa yang anda berada di tahap sekarang ni. Right? Kenapa anda sanggup nak belajar? Why? Untuk apa sebenarnya? Ubah demi kejayaan. Amazing. Kami doakan, okay, semoga dengan ilmu yang anda akan belajar pada hari ini, okay, dapat mengubah apa yang anda nak ubah. Dan of course, satu perubahan itu akan berlaku bila kita juga ada tindakan. Alright, jadi sesi hampir bermula. Berapa ramai pada anda semua excited untuk sesi pada malam ni? Comment excited. Jangan lupa juga untuk anda yang sedang menonton di platform social media. Di platform social media hanya setengah jam sahaja. Okay, daripada pukul 9 hingga 9.30 sahaja, kemudian kita akan tutup di platform social media. Jika anda nak sambung tengok, anda boleh daftar segera di richworks.com/bangkit. Okay, anda juga boleh kongsikan link tersebut untuk berikan kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat anda yang lain. Untuk anda yang pernah menonton, dah rasa best dah experience ni, why not bantu kami juga untuk kongsikan, okay, sesi ini, sebab mungkin ini sahaja yang terakhir kali kami ulang tayang. Okay, tak tahu bila lagi kami akan ulang tayang. Jadi jom ajak rakan-rakan yang lain, okay, especially anda yang sedang menonton di platform social media dan juga anda yang sedang menonton di Zoom, untuk ajak lagi sahabat-sahabat yang lain. Boleh gunakan link richworks.com/bangkit. Alright, jadi semuanya excited? Team, semua dah ready untuk kita pancarkan? Okay, bagi kisah IQ? Alright, amazing. Jadi tuan-tuan dan puan, tanpa membuang masa lagi, kita menjemput mentor kita, Datuk Wira Dr. Azizan Osman. Silakan. Alright, tepuk tangan untuk anda, come on. Tepuk tangan untuk anda. Amazing. Welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi cikgu. Alright, berapa ramai daripada anda yang sangat excited nak belajar pagi ni? Cuba komen I dan angkat tangan. Bagi anda yang boleh angkat tangan, saya nak tengok. Alright, saya tahu saya ada tighten di screen supaya Elite X dan juga kepada anda semua yang hadir pagi ni, insya-Allah mudah-mudahan apa saja yang anda akan belajar pagi ni, mudah-mudahan Allah bukakan kefahaman untuk you. Sebab saya selalu dengar ustaz-ustaz selalu pesan, cikgu mengajar satu kelas 40 orang, dia kata kadang-kadang kenapa ada orang faham ada orang tak faham? Sebab Allah tak bukakan kefahaman bagi dia. Kadang-kadang sebab mungkin kita niat kita mungkin bukan nak belajar, atau memang kita nak belajar tapi kita rasa kita dah pandai, ataupun dalam kelas tu ustaz cakap mungkin kita ada benda yang menghalang kita untuk faham, ataupun kadang-kadang ada orang ni dia ambil masa nak faham, atau ada orang dia memang tak nak faham. Jadi we call it semua benda bergantung kepada pilihan dan juga mudah-mudahan doa. Jadi sebelum kita mulakan sesi pagi ni, insyaAllah saya nak mengajak anda semua untuk sama-sama niatkan saja aku belajar ni, ya Allah, kau pemudahkan, kau beri aku kefahaman, kau bagi aku cahaya, kau bagi aku petunjuk,
Kalau you all perasan, setiap hari kalau Muslim, setiap hari 17 kali kita baca Al-Fatihah, kita minta Allah bagi kita petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi, kita minta Allah bagi kita petunjuk. Dan mudah-mudahan apa saja ilmu kita belajar ni, walaupun nak mencari kekayaan, kewangan, kejayaan, tapi niatkan untuk nak jadi orang yang paling banyak berzakat, bersedekah, dan juga untuk kebaikan dunia dan insyaAllah akhirat you insyaAllah. Betul kan Nian? Inna amalu minna. Sangat penting untuk kita mulakan sesi hari ini. Boleh-boleh? Boleh? Jadi kita mulakan pagi ini, sama-sama kita niatkan dan kita baca Al-Fatihah untuk yang Muslim. Beri yang lain, mungkin you boleh just senyap sekejap, diam, bertafakur. Beri yang Muslim, kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan doa kita dimakbulkan insyaAllah. Ilah hadan Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ila hajati hajati mabuk. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala alladziina la'alim. Amin. Insyaallah. Alright. So kita akan bercakap insyaallah for the next 3 days. Kita akan bersama, saya tak pasti anda, saya tak pasti anda akan bersama dengan saya atau tidak, tapi saya pasti insyaAllah saya akan bersama dengan siapa yang bersama dengan saya. Kita akan bersama melalui 3 hari proses memahami tentang bagaimana you nak menguasai kejayaan bisnes post pandemic insyaAllah, dan macam mana you nak build you punya first base. Bagi anda yang baru menonton, mungkin tak kenal saya, nama saya Azizan. Saya dicalonkan oleh Rani sebagai Menteri Kewangan, tapi saya segurau-segurau. Saya rasa itulah kekarutan paling besar sekali yang saya pernah dengar. Saya rasa terima kasih Abang Rani kerana usaha tu. Tapi saya nak beritahu, itu semua tidak termasuk dalam senarai impian saya dan rubbish bagi saya. Sebab saya rasa itu bukan saya punya scope of kepakaran. Kepakaran saya adalah sepanjang 13 tahun. Saya telah melahirkan, Alhamdulillah, saya telah membantu mungkin tak ramai, tapi adalah adalah dalam 200, 300 ribu orang, ke 500 ribu orang memulakan perniagaan. Ada yang terinspirasi dan memulakan perniagaan, ada yang bukan setakat memulakan. Saya pernah tengok ada banyak brand hari ini di luar sana, asalnya mungkin meniaga di rumah, kemudian saya advise untuk pindah keluar, start buat bisnes betul-betul dengan mengisi masa lapang, dan kemudian Alhamdulillah mereka capai sales peningkatan satu persatu, fasa demi fasa. Orang kadang-kadang tak boleh percaya. Orang tak boleh percaya ada orang boleh buat 10 juta setahun. SME. Ada SME boleh buat 100 juta setahun. Especially benda tu tidak common. Especially di dalam kalangan keliling komuniti bangsa saya lah. Mungkin bagi orang lain, bagi bangsa Chinese, mungkin benda tu common. Mungkin, saya tak sure. Tapi bagi saya, satu benda yang asing adalah boleh ke buat duit? Especially apatah lagi dalam keadaan pandemik. Dan saya faham, ramai orang melalui krisis. Oh, I'll talk about that kejap lagi. How do you build business ketika dalam pandemik? Kalau saya boleh kongsikan, bukan saya kongsikan dengan niat apa, saya kongsikan dengan niat nak bagi you keyakinan bahawa betapa bolehnya insyaAllah you membina business, especially ketika pandemik. Tahun lepas, boleh saya share sikit? You all okay saya share sikit? Dan sebelum saya nak share, saya nak minta sikit. Sebab saya tengok ada beberapa hall kat sini dan saya tengok kadang-kadang dia orang ni suka berborak antara dia. Kau jual lah barang ni, kau belilah ni. Ini bukan kelas pasar malam ini bukan tempat untuk you nak bincang, you nak jual apa. You, saya rasa sebelum saya nak tunjukkan, I think I want to show you this, it's possible. Sebab saya nak tunjukkan benda ni, saya nak ingatkan tentang satu benda yang sangat penting dalam belajar. Kalau you nak dapat. Ada orang, saya ada ramai orang masuk kelas saya, ada orang dapat, orang tak dapat. You know why? Fokus dengan tak fokus. Ada orang sangat fokus. Dia duduk belajar. Bukan dia duduk baring, ngangkang. Dia duduk betul-betul, dia belajar. Sebab dia tahu dia sedang belajar. Dia nak terima ilmu. Ilmu ni yang saya akan tunjuk ni, telah membantu. Bukan seorang. Ramai membina bisnes. Mungkin dia cakap, you gelak, iyalah. Saya tunjuk kejap lagi. Dan you nak percaya, tak nak percaya, bukan masalah saya. So bila kita tunjuk, dia adalah benda yang orang betul, orang sebenar, bisnes sebenar. Mereka bukan buat RM10,000 sebulan, mereka buat juta. Berjuta ringgit bukan rupiah, tuan-tuan dan puan-puan. Dan mereka ni bukannya orang-orang yang macam lahir-lahir pandai berniaga. Saya suka share tentang Irah Syukri, beberapa hari lepas. Salah seorang yang berada dalam kalangan Titan kami,
bukan dia seorang, ada ramai lagi macam dia. Yang asalnya berniaga dia adalah, of course, dah 10 tahun. Pagi tadi saya baca, dia share story dia dalam grup kita, grup kami, di Workplace Titan. Dia share tentang perjalanan dia bersama Richworks. Dia dah berniaga 10 tahun lebih dekat Pasar Siti Khadijah di Kelantan. You know, alhamdulillah ada sales, dia boleh buat 30,000 sales, tetapi dia tak dapat, tak dapat, tak mudah. Sebab apa? Sebab dia berlumba berlawan dengan competing, persaingan dia adalah beratus lagi orang yang berniaga dalam Pasar Siti Khadijah. You all tahu Pasar Siti Khadijah? Wanita sepatutnya tahu Pasar Siti Khadijah tu apa atau di mana, you know, tahu kan? So dia adalah satu tempat yang mana ramai orang berniaga dekat dalam tu, betul tak? Dan dia adalah beberapa tingkat. So Ira Syukri adalah salah seorang daripada Ira Syukri adalah salah seorang daripada orang yang berniaga di dalam Pasar Siti Khadijah, you know. So bila dia berniaga dekat dalam pasar tu for 10 years, dia share, dia kata dia adalah sangat struggle sebab dia kena compete dengan orang lain, dia kena berlumba berlawan dengan orang lain. Dia adalah pada waktu dia di Pasar Siti Khadijah tu, ramai orang masa tu melancong. Ini sebelum pandemik, way before pandemik, sebab dia started dengan kita baru beberapa tahun, baru 3 ke 4 tahun. So sebelum tu dia berniaga kat situ. Dan I want to show you the picture ketika dia dekat sana. Alhamdulillah, not bad business dia masa di pasar tersebut. I want to show you the picture di pasar. Kalau siapa pernah pergi Pasar Siti Khadijah, dia akan pernah tengok gambar ni. I'll show you this picture. Alright? Ni dia. Ni masa dia di sana. Dia ada satu macam kedai, kios. You tahu tak? You pernah tengok tak? Pernah pergi Pasar Siti Khadijah tak? Pernah pergi? You pernah pergi? Tahu? Pernah. Okay, good. Alright. So kalau you pernah pergi kat situ, you tahu inilah konsep dia kan? Ada banyak kedai, sesak-sesak, apa semua. Dan dalam ramai-ramai ini, you know, dia adalah mengharapkan orang singgah ke kedai dia dan membeli kain batik pasang dia and everything. So alhamdulillah, dia boleh buat sebulan sales, RM10,000, RM20,000, RM30,000, you know. Dan biasanya yang banyak ni adalah ketika cuti sekolah, ketika para pelancong, orang-orang luar, macam orang kita, you know, saya dan yang lain-lain ni, mak saya, bila pergi ke Kelantan, dia macam tempat wajib untuk kita ziarah. Okay, kita ziarah. So, itu adalah gambaran dia ketika masa tu. Dan pada tahun 2016, saya tengok, let's look at 2016. Let's look at 2016. Masa 2016, dia bermula, hampir-hampir nak bermula dengan kita. Dia hanyalah seorang yang berniaga biasa di Pasar Siti Khadijah, Kota Baru. Dia mengharapkan pelanggan datang untuk beli, especially ketika cuti. Tapi dia kena compete dengan ramai peniaga lain. Dia juga akan naik sales dia ketika cuti sekolah, bila ada pelancong datang daripada negeri luar. Dan isu pada waktu tu apa dia? Nombor satu, bersaing dengan orang. Nombor dua, sales dia susah nak naik sebab persaingan banyak, bukan dia seorang. You know, dia mengharap orang datang dan harap-harap orang tu singgah tempat dia. Do you understand the issue here? Pada waktu tu. Just imagine sekarang, kalau dia masih lagi, katalah pandemik tahun lepas, dia masih lagi di situ, di Pasar Siti Khadijah. Agak-agak macam mana bisnes dia? You know, saya pernah bercakap dengan dia dalam kita punya sesi one-on-one. Dia cakap, kebanyakan mereka yang berada di Pasar Siti Khadijah sebab because of pandemik ditutup dan kebanyakannya struggle. So 2016, ketika dia dalam cabaran tu, so dia adalah decided untuk belajar. Okay, sounds cliche, but itu yang berlaku. Suka atau tidak, belajar, menuntut ilmu bagi orang yang nak, dia akan dapat insyaAllah nampak dia punya progress dia. So 2016, lepas 2016, 2017 dia started berada dekat dalam salah satu daripada kelas kami, di kelas Richworks. Okay, kemudian dia mula 2017 tu, dia adalah nampak potensi bisnes dia. Anda akan belajar ni, Andy. InsyaAllah salah satu topik besar saya besok adalah tentang memahami pasaran. Siapa nak belajar ni? Itu besok topik saya. Macam mana memahami pasaran? Nak memahami duit dekat mana? Tak nak kan? You all tak nak belajar kan? Kita nak belajar duit kat mana? Kat mana tempat ada ramai orang yang ada duit? You know? Ataupun kat mana tempat yang potentially you boleh buat duit? Especially online. So you are going to learn that besok, insyaAllah. The deeper point on business dan juga marketing world dalam dunia pemasaran secara digital. Okay, pada zaman hari ini, how much benda tu berubah
compared tu dengan dulu. Okay, kemudian dia mula belajar, dia belajar tentang marketing. So we talk about it tomorrow, macam mana dia belajar tentang the right strategy of marketing. So sebelum ni dia cabaran dia bersaing dengan orang, bersaing dengan ramai, bersaing everything. Tapi sales dia start kan. So 2017-2018, next point. Okay, business dia semakin bagus. Sales dia capai 69,000. Kita recall balik. Dia buat lebih kurang 20,000-30,000 je sebulan sebelum ni. Kena kira tak? Kalau dia buat 20,000-30,000 sales sebulan, bermaksud dia buat 300,000 setahun lebih kurang. Which is okay, tapi sales tau. Kalau kita ambil margin dia 30-20%, dia akan buat bersih lebih kurang dalam 60,000 setahun. Profit, gross profit dia. You know, belum tolak tempat, cukai. Mungkin kita ambil gross profit dia 20% lah. 20%. Apa-apa business pun, gross profit bagus dia adalah, of course, lagi tinggi, lagi bagus. Kita tak nak discuss benda tu hari ni. Tapi kita nak ambil, bila kita tunjuk sales figure, you just ambil assumption, 20-30% adalah potential gross profit dia. Most business begitu. Hanya beberapa segelintir business saja yang tidak. Seperti petrol station, yang sangat halus, nipis. Dia punya margin. Tapi dia ada volume lah. But most other business, you will get about 30%. Itu adalah benchmarking dia. 30% is nice. 20% is a bit low. Kalau dia adalah 5%, baik simpan dekat ESB lah. Duit tu. Tak payah meniaga. Okay. Kalau meniaga hanya dapat 5%, baik simpan duit tu dekat ESB. Itu pun maksimum boleh dapat 2,000. Boleh simpan 2,000 je. Okay. So, balik pada Ira Syukri punya journey ni tadi. So, pada waktu tu, dia dah start belajar. Dia start belajar. Alhamdulillah. Belajar marketing. Which I'm going to teach you tomorrow. InsyaAllah. And Sunday. The marketing punya, digital marketing punya new structure. The new structure of digital marketing. And then, sales dia naik pergi 900,000. You know what happened next? 2019. Dia start boleh buat, tak banyak lah 100,000 sebulan. Alhamdulillah. Dia dah boleh buat 100,000 sebulan. Daripada tadi 30,000, dia boleh buat 100,000 sebulan. Bermaksud, sales dia naik. Dan ada benda yang kita ajar tentang cost control, profit dia pun naik. Profit margin, keuntungan dia, margin keuntungan dia pun meningkat. So apa yang berlaku juga adalah dia decided untuk memohon nak di mentorship dengan saya, dengan Richard dengan lebih dekat, yang mana dia nak saya berdepan, jumpa dengan saya berdepan-depan dan di guide. So that's what happened lah. So apa yang saya buat? You know apa yang saya buat? Saya suruh dia pindah daripada Pasar Siti Khadijah. So dia pindah. I think Ira ada, kalau ada kita standby dia. So saya suruh dia pindah daripada Pasar Siti Khadijah. Dan kemudian dia keluar daripada Pasar Siti Khadijah dan totally online pada waktu tu. Dengan hanya online lah 100%, dia boleh buat 100,000 sebulan, which is about sales dia 1 juta lebih setahun. Tak banyak lah bagi you all, tapi bagi orang yang berniaga biasa kecil-kecilan, boleh pergi daripada 30,000 sebulan, boleh pergi 100,000 dan boleh buat 1 juta sebulan setahun. Bagi saya dia, it's a good progress lah untuk bisnes kecil seperti dia. Dan tak payah duduk di Pasar Siti Khadijah, nak tunggu orang datang. Di bisnes dia tukar jadi totally online. Totally online. Dia sewa satu bangunan office lain dan dia dekat situ. Dan semua customer dia bertukar menjadi hampir 100% online, tuan-tuan dan puan-puan. 100%. Hampir 100% online. Dia tak ada pagi ni sebab dia ada urusan. But insyaAllah kalau kita sempat, besok kita akan cakap dengan dia. But then, I want to share with you how possible it is. So, cuba bayangkan. Dia dah go online sebelum pandemik. Dia dah go online sebelum pandemik. Dan dia adalah 100% online. So, daripada dia mula-mula dekat kedai, dekat kios Pasar Siti Khadijah ni tadi, dia ada 1-2 orang pembantu. Sekarang dia ada 20 orang staff, 100% online. Duduk dekat bangunan yang tidak ada kena-mena dengan Pasar Siti Khadijah dan semua bisnes adalah ordering berlaku secara online. Itu adalah bila kita guide dia pada waktu tu, saya advise dia pindah keluar dan 100% online. Dan apa yang berlaku? Kita tengok screen. Sales dia naik pada tahun 2019. That was like first year bila dia di mentoring, di guide untuk go for online, which I'm going to teach you tomorrow insyaAllah on Sunday. Sales dia naik pergi 2.6 juta sahaja. Apa berlaku masa tu? Dia adalah consistently go for live, dia buat live dengan betul, ada teknik dia. And then, dia totally pasarkan produk dia semuanya secara online. Dia dapat pelanggan daripada Brunei, daripada Singapore. Dia ada staff yang uruskan account, dulu tak ada orang. Lepas tu dia mula bayar cukai dengan betul. Dia berjaya beli rumah sendiri, guna nama sendiri. Selama 10 tahun berniaga, tak ada rumah sendiri, nama sendiri, tuan-tuan dan puan-puan.
Dan dalam masa yang singkat dia dapat banner tu dengan izin Allah 2.6 juta. Bukan hanya dengan izin Allah semata-mata, of course dengan izin Allah. Kalau kita tak buat apa-apa tak jadi, dia dengan izin Allah dan kita sertai juga dengan komitmen untuk nak ubah hidup dia. So 2.6 juta soal jualan daripada 2016. 2020 tuan-tuan. Kita nak tunjuk office dia . Kita tunjuk office dia sekarang. Yang office dia. Kebangunan dia Ira Syukri. Tu satu level je atas tu, sekarang dia dah ambil level atas. Dan ini adalah dia dekat dalam office dia. Posing kat situ. So tahun 2020, jangan buka dulu. I want to share with you about 2020. Pada tahun 2020, apa yang berlaku adalah masuk 2020 semua orang excited. Awal tahun 2020. Titan saya semua muka excited. Wow, tahun ni aku akan pecah new record. Aku akan dahsyat gila. Barang aku semua akan laku. Semua orang pun start loading stock. Tak lama lagi nak raya. Sebab 2019 semua orang adalah momentum power. Momentum power. Especially kalau dia dalam mentorship depan mata saya, mereka akan nampak benda tu. Energy, apa, everything is moving towards a very strong direction. Tapi, saya juga mengingatkan tentang potensi krisis 2020. Tapi saya tak jangka dia adalah COVID-19. Saya adalah menjangkakan akan berlaku ekonomi krisis. Sebab ekonomi krisis ni ada pattern. Dia akan berlaku pattern. Dan saya bukanlah saya menunggu, tapi hampir saya menunggu sebenarnya sebab saya investor dalam stock market. So saya adalah sangat aware ekonomi cycle of economy, cabaran ekonomi ni berlaku every 8 to 10 years. So kalau kita ingat 1988, 1998, tahun 2008 dan kita expect, saya expect 2018 berlaku ekonomi krisis, tapi somehow the economy, dunia ekonomi ni dia berjaya adjust, US berjaya print banyak duit. Okay, dia berjaya. So US dengan powernya kata don't worry, kita boleh manage ekonomi krisis tak berlaku, kita print dan cop duit lagi banyak. Okay, Alhamdulillah kita semua survive. Tapi satu benda yang last kali bila Allah kata jadi juga adalah kau tak boleh cop duit banyak mana pun, kau tak boleh buat apa. Bila berlakunya pandemik COVID-19 dan semua orang pun experience. So bulan 1, bulan 2 semua orang excited. Bulan 3 masuk, seminggu sebelum 18 sebelum March, tiba-tiba dan kerajaan start mengumumkan kita akan lalui PKP 1.0. Semua orang aware benda tu. Zas. Semua orang dalam Titan depan mata saya, Ospire yang saya coach, saya tak tahu, saya aware apa yang berlaku di luar. In fact kita banyak program pada waktu tu untuk orang luar juga, free program. Tahun lepas kita tiba-tiba go free virtual program, 400,000 orang attended last year. Dan sebab kita tahu ramai orang akan terkesan, ramai orang panik sebenarnya pada waktu tu. Betul Titan? Ramai yang panik, tiba-tiba tak tahu macam mana nak buat, barang stok banyak, you know, kedai tak boleh buka, 100% lockdown. Dan ada yang sangka macam ni, takpelah lockdown seminggu je, lepas seminggu virus ni baliklah. Lepas seminggu tak balik-balik, dia berkampung dah sebulan, lepas sebulan tak balik-balik. Dah setahun dia berkampung, dia beranak pinak dah. Dah jadi Alpha, Theta, Delta, apa benda, Gamma, semua dah jadi lah. Kita pun dah beranak, siapa yang beranak, dah beranak, dah bersalin dah. Okay, masih lagi tak balik-balik. So, pada waktu tu, baru orang tahu, ada ramai yang tunggu pada waktu tu. Pada awal bulan 3, 18 Mac tu, saya cakap dengan ramai, anak didik saya kata, bila masuk bulan April, saya cakap, it's probably time for you to change your business. Kalau you dalam beberapa business, saya senaraikan, wedding business, saya sebut. Wedding business, catering business, ini semua business-business yang akan terkesan buat event. Sebab kita even reshoot terus tukar jadi virtual online 100%. So I want telling you this, but I want you to understand apakah the context of everything yang kita tengah bercakap hari ini dan ke mana kita nak pergi next. So you need to understand what's happening again so that kita aware. Dan semua orang adalah panik. Panik macam mana nak run business. Kalau yang tak biasa online tiba-tiba baru nak belajar online. Selama ni aku cakap online, go online. You know, ada orang mempelekehkan bila saya kata masuk kelas marketing saya. Saya kata salah satu benda penting yang kena buat ialah buat live. So ada orang dalam gelakkan saya sebelum pandemik. Oh dah buat live, boleh buat duit. Sekarang ni orang tu sendiri kanting-kanting tak kerti buat live. Itu salah satu cara. But then bila semua orang start buat live, start tahun lepas, you akan ada problem. Sebab apa? Sebab terlalu banyak channel TV sekarang. Bila terlalu banyak channel TV, kalau you tak pandai buat live atau you adalah orang yang tak boleh menarik perhatian, you punya live adalah you dan husband you je, mata laki you je yang tengok. Bukanlah kata live tu tidak relevan, or even the platform, tidak. Tapi sampai bila you nak buat live? So you kena ada start a plan B. This is what we're going to talk about, the plan B. Apakah digital marketing strategy yang you nak bina sekarang?
dan you perlu banner segera, dan you nak banner ni sebelum pesaing you banner. Pastikan pesaing you bukan Titan lah, itu je isu dia. Kalau pesaing you Titan, you akan ada sedikit isu lah. Cabaran dia agak tak mudah lah. Sebab so, biasanya saya akan ajar diorang ni lebih awal. InsyaAllah. Hari ni saya nak share dengan you the next 3 days for free untuk you nampak the big picture kalau you nak belajar. Kalau you tak nak belajar, you don't have to be here. Tak ada orang paksa pun untuk you ada kat sini. Tak ada siapa yang letak pistol, kau kena tengok apa yang saya nak cakap ni, ada ni mengarut. Mengarut tak payah tengok. Siapa yang nak belajar, duduk dan fokus. Siapa yang tak nak, it's okay. Hari ni pun hari Jumaat, semalam malam Jumaat. So, mungkin you boleh banyakkan selawat sebelum tengah hari ni, insyaAllah. Alright, so, I want you to understand the context. So, since daripada PKP 1, orang sangka PKP 1 dah habis. So, semua orang come back. Siapa yang berniaga, buka kedai, akan cakap macam, oh tak apa, yeay. Dah habis. Tak. Datang PKP 2. You know, people keep on asking. Siapa dalam Titan dia akan tahu. Saya akan cakap. Saya akan beritahu dengan mereka. You tengok Kalau by this time, benda ni tak recover, kita akan extended ke mana. Saya explain timing. Masa tu, bulan Jun, saya bagi tarik. Bulan Ogos. Saya bagi timing. Kalau ini tak drop, ini apa akan berlaku next. Kalau tak drop, ini akan apa berlaku next. Dan saya juga dah share dengan Titan tentang the next sampai 2025. Punya situasi. Probably it's not PKP, but the virus will be around us. Dan dia tak mudah untuk you nak run business. Sebab kalau kita belajar daripada negara lain, yang lepas 3.0, dia buka, dia kena balik 4.0. Tapi kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan dengan lebih ramai orang yang dah vaksin, dia akan membantu insyaAllah proses recovery ini. Saya percaya dia akan membantu proses recovery. Saya semakin confident insyaAllah. Tapi adakah itu bermaksud you akan depends kepada cara bisnes biasa? Adakah you nak go back to normal cara? Kalau you balik kepada normal sekalipun, baru-baru ni kita tengok ramai orang yang dibenarkan untuk buka kedai, tapi dia kata kedai tak ada orang nak beratur panjang beli nak masuk dine-in dalam kedai. Bukan pasal apa, sebab orang masih lagi berada dalam ketakutan. You know, bila kerajaan before this nak buka sekolah awal, kerajaan petition dan bantah. Sebab everything is not being, tidak semuanya belum lagi ada 100% good control ataupun good environment yet. Jadi maksudnya apa? Maksudnya siapa sini masih lagi beli barang secara online? Cuba komen saya. Siapa sini membeli barang secara online, membeli makanan secara online dan masih buat benda tu sampai hari ini selepas dah belajar since tahun lepas, ordering daripada macam-macam platform dan perasan ordering you makin lama makin meningkat online ni. Siapa? Jujur, baik angkat tangan atau komen ya saya. Baik mengaku sekarang. Siapa online ordering dia meningkat? Baik mengaku. Kan? So, saya selalu cakap macam ni. Ramai orang yang kat sini melalui krisis. Dia cakap apa? Barang saya. Tadi saya baca ada satu kata, sekarang tak boleh, produk kosmetik tak laku. It's very funny, you know? Sebab orang tak beli dengan kau cakap produk kosmetik tak laku. The problem ialah bukan orang tak beli. Orang tak balik pergi beli produk kosmetik. Kejap saya tunjuk numbers, Noma, Noraisa. Sales dia adalah bukan sikit-sikit produk kosmetik, beauty product. You know? Kejap saya tunjuk. Masalahnya bukannya orang tak membeli. The problem adalah apa? The problem adalah orang tak membeli dengan you. Itu je masalah dia. Dan itulah masalah paling besar. That's why sales you dekat mana you berada sekarang. Jadi kita nak improve benda ni. Kita nak betulkan perkara ni. Kita nak faham macam mana kita nak buat orang beli dengan kita. Dan orang, mungkin tak semua orang nak beli dengan kita, tapi kalau ada ramai orang start membeli dengan you secara online atau mobile, dua benda yang kita akan ajar insyaAllah for the next 3 days. Satu adalah digital, satu adalah mobile. Digital marketing and mobile marketing. Dan in fact, kita akan bagi you tools, the latest technology tools. Untuk orang yang tak berapa pandai, gunakan teknologi, you akan boleh guna dengan cepat. Itu hari Ahad. Kalau ada yang nak belajar lah. Kalau tak nak belajar, tak apalah. Semua benda yang saya explain hari ini, sampai besok, sampai Ahad, semuanya berkaitan. You miss one session, you akan miss banyak benda. So, bagi anda yang mungkin terlambat, ada yang mungkin belum kata, oh saya sibuk lah, saya tak sempat. Teruskanlah sibuk you. You know? But whoever yang berada dekat sini, you're going to learn a lot of things, insyaAllah. So make sure you bersedia. Saya akan mulakan sebentar lagi the whole process, the whole step tentang apakah faktor yang akan membuatkan business you dan digitalization of your business on marketing ni akan berlaku dengan baik insyaAllah.
So I want to share with you the result first. I think it's very important for you untuk ada confident. Saya nak you ada confident. Saya nak tunjukkan kepada you pencapaian dan peningkatan sales. Anak didik saya ni yang di mentor dengan dekat ni, sebab saya rasa you kena tengok. Kenapa? Sebab you kena bina satu keyakinan dalam diri you. You tahu tak apa cabaran ramai orang? Cabaran ramai orang adalah dia was-was. Boleh ke? Ya ke? Dia ragu-ragu. You know, ramai orang skeptical dengan saya. Boleh tengok, saya tunjuk figure juta-juta. Sebenarnya bukan dia skeptical dengan saya. Sebenarnya dia skeptical dengan diri dia sendiri. Sebab dia tak rasa dia boleh capai itu. Jadi cara paling senang nak deny tu adalah cakap, elah, yelah tu, macam tu. Kan? Itu cara paling senang nak menafikan sesuatu perkara, reality. Supaya kita tak rasa macam bodoh sangat atau kita tak rasa macam kita ni loser sangat. So, saya tak nak you rasa loser. Saya tak nak you rasa bodoh. Jangan. The whole idea adalah Allah bagi hidayat ni ikut siapa yang nak. Siapa yang nakkan hidayat, insyaAllah dia dapat hidayat. Mungkin sebelum ni, you tak rasa you nak dan sekarang you nak belajar. So, pastikan you ambil peluang yang ada. Tak guna kita cerita tentang masa lepas. Apa yang penting adalah apa yang kita nak capai hari ni dan ke depan. Apa yang saya nak tunjuk ni adalah result Titan, performance Titan pada waktu 2019 ketika zaman bukan pandemik. Orang kata bila pandemik sales drop, saya selalu baca, tadi Raz pun share, sales PKS drop, saya sangat simpati, saya sangat faham. Tapi saya nak cakap dengan you, saya tak suka nak share benda ni di luar sebenarnya, but siapa yang ada ilmu, dia akan boleh manage sesuatu keadaan tu dengan lebih baik. It's just a matter of ilmu saja. Siapa yang ada ilmu, plus dia buat tindakan, dia akan ke hadapan. Dia sama dengan driving. Siapa nak dengar cerita sekejap? Sama dengan driving. Welcome back untuk anda semua yang sedang menonton di platform social media. Okay, di platform Facebook page Azlan Osman, di Instagram. Tak lupa juga di YouTube channel Azlan Osman Official. Ada juga yang sedang menonton di platform Facebook page Richworks. Tak lupa juga yang sedang mendengar sekarang ni di Telegram Azlan Osman Official. Jadi tuan dan puan yang sedang menonton sekarang ni, tiba-tiba saya terjah masuk sekejap. Okay, berapa ramai pada anda semua? Okay, baru first time join sesi ini. Cuba komen first time. Baru first time dengar okay, input-input yang dikongsikan oleh Datuk Wira Dr. Azlan Osman pada malam ini. Siapa yang first time? Komen first time. Siapa yang dah pun join program Bangkit okay, Business Dari Krisis 3.0? Komen done. Okay, untuk anda yang first time, anda rasa seronok, banyak tak yang anda belajar? Banyak tak yang input-input yang anda pelajari? Best ke best? Jadi tuan-tuan perempuan yang sedang menonton sekarang ni, jika anda nak terus sambung menonton, sambung menuntut ilmu, anda semua boleh okay, segera bersama dengan kami layari di richworks.com/bangkit sekarang untuk sambung menonton di platform Zoom. Topik pada malam ini adalah bina tabung keyakinan anda. Kenapa keyakinan penting dalam kita membina bisnes? Why penting? Okay, bila kita lihat orang lain berjaya, kita akan tambah keyakinan dalam diri kita sendiri untuk berjaya. Kalau orang lain tu boleh berjaya, kita tengok mesti kita pun boleh berjaya. Faham ke faham? Ada orang hanya dengan jual batang buruk saja pun boleh berjaya. Dan itu akan menjadi satu inspirasi bagi kita, dia boleh buat, kita pun boleh buat. Saya pun boleh buat. Okay? Dan lebih banyak kisah kejayaan dan bisnes berjaya yang kita lihat setiap hari akan bantu tingkatkan keyakinan dan kepercayaan untuk kita berani bertindak dan mula berniaga. Kita rasa nak berniaga, kita rasa nak bertindak sesuatu sebab kita tengok orang lain pun berjaya buat. Jadi kita pun rasa mula ada keyakinan, aku pun boleh buat. Orang lain berniaga boleh dapat duit, aku pun nak buat juga. But the thing is, okay, macam mana, what's the next step? Tapi pada permulaan tu, macam Datuk Wira kongsikan, bina tabung keyakinan kita. Kalau kita tak bina tabung keyakinan kita, kita tak yakin yang kita boleh capai apa yang kita nak capai, bagaimana kita nak capai, okay, apa impian ataupun matlamat kita.
Nak berjaya dalam bisnes perlukan ilmu berterusan dan komitmen yang konsisten baru boleh berjaya, tuan-tuan dan puan. Terlihat perkongsian dan pencapaian ahli-ahli titanium, ahli-ahli spire, okay, yang dibimbing lebih secara dekat, kita lihat. Okay, mereka orang-orang yang berjaya adalah mereka yang konsisten, mereka yang really committed, really yakin dengan apa yang mereka nak capai. Bisnes bukan boleh dibina dalam masa sehari saja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay, ataupun seminggu. Ianya memerlukan usaha dari satu tahap ke satu tahap yang seterusnya. Sebab tu kita kena yakin, trust the process sepanjang okay, kita perjalanan kita membina kehidupan dan juga membina tahap bisnes kita. Jadi untuk anda yang sedang menonton sekarang ni, jika anda nak tahu selanjutnya, anda semua boleh tonton segera di platform Zoom, okay, di mana anda semua boleh daftar di richworks.com/bangkit sekarang. Okay, kita ada sambungan lagi. Mereka yang sedang menonton di platform Zoom tengah seronok belajar, seronok berilmu sekarang ni. Jadi anda semua jangan lepaskan peluang untuk terus menuntut ilmu. Okay, kerana kami buat siaran ulang tayang ini sendiri kerana kami terima banyak feedback. Okay, kami terima banyak info-info di mana anda, ramai di antara anda semua nak belajar semula. Ada yang tanya, mana Dok? Mana Datuk Wira? Tiba-tiba hilang. Okay, untuk anda nak sambung tonton, boleh tonton sekarang. Okay, di platform Zoom di mana anda semua boleh layari segera di richworks.com/bangkit sekarang. Okay, jumpa anda juga tuan-tuan dan puan-puan pada malam esok di jam 9 malam di Zoom ataupun di platform social media Azizan Osman dan Richworks, di mana kita akan buat re-live replay, okay, bangkit ini daripada 1 September hingga 9 September, okay, non-stop, di mana setiap jam 9 malam kami akan bersama dengan anda semua untuk kongsikan, okay, replay bangkit, okay, business dari Crisis 3.0 yang lepas, okay, kita kongsikan semula pada anda semua. Jadi itu sahaja pada saya. Okay, untuk anda semua yang sedang menonton, boleh segera ke platform Zoom untuk sambung belajar, sambung berilmu. Okay, dan kita akan jumpa lagi anda pada esok hari, insyaAllah pada jam 9 malam. Itu sahaja, saya Safara Salman, pengetua Spire Mentorship di Richards, mendoakan anda semua kaya dan berjaya dunia dan akhirat. Jumpa anda di platform Zoom dan jumpa juga anda pada esok hari. Bye! Let's go. Hendak naik, jatuh diri naik atas bukit. Cari ilmu baru, sedar baru takkan sulit. Hanya kau kerja keras hingga sampai limit. Rezeki pasti hadir, tak payah nak rumit. Halangan untuk impian, ego di kepala. Takut cuba benda baru, halangan pertama. Sampai bila tanya diri dalam zon selesa. Ubah cara berfikir, takut tak ke mana. Jadi ilmu is stuck and you stuck on it. Skeptical is the worst when you think about it. Sikap ragu-ragu perlu hancur dalam diri. Itu halangan kedua dalam topik ini. Berlawan arus ombak, you will be the winner. Be the first place, confirm you will be the killer. Lebih baik bersyukur sampai lebih baik. Itu janji Tuhan, topik yang paling menarik. Masih yang percuma tapi mahal kalau beli. Hasil yang berbeza, perlukan tindakan berbeza. Berada di puncak memangnya mencapur sempurna. Kelemahan diri sekat jalan untuk percaya. 100% aku percaya kepada semua. Percaya dalam diri itu, siap berjangka. Tetap bangkit walaupun tersungkur, even terluka. Dengan bismillah engkau melangkah, tentu berjaya. Boom. Understanding your game, dia adalah sangat gila penting dalam building business. So, bila you faham game you, you takkan stuck macam ramai orang lain. So, katalah kita berlumba, you pasti dalam keadaan yang disadvantage. Sebab you tak tahu game tu. You baru nak panjat. You tak tahu lagi kat mana ada slope, kat mana ada batu, kat mana licin, kat mana ada salah jalan. Menyebabkan, you mungkin akan win. Siapa nak berjaya, tanya diri. Hidup paling nikmat, hasil sendiri. Duit keluar masuk, memang tak lari. Baik mula sekarang, hidup sekali. Siapa nak berjaya, tanya diri. Hidup paling nikmat, hasil sendiri. Duit keluar masuk, memang tak lari. Baik mula sekarang, hidup sekali. Mahukan hidup mewah, baru duga sikit jatuh suku dan mengalah.
Cuba fikir tanya hati, untuk siapa engkau mula bangun kerja hari-hari. Jangan cepat putus asa, dalam dunia ramai tidak ramai sekepala. Baik menyesal mencuba, baru dapat lihat dunia putar arah mana. Takut itu punca ini halangan ketiga, perasaan bunuh impian kita suka penam cipta. Takut terpuruk gagal, rasa diri belum handal, payah susah dulu baru rasa nikmat kemenangan. Nikmat kemenangan tentu rasa yang berbeza, kita bawah kawalan rich work, terbang atas langit. Tapi jangan takut jatuh bila nak mula mendarat. Rich work got your back, bekalah semangat. Bekalah semangat, bekalah semangat. Rich work got your back, bekalah semangat. Bekalah semangat. Rich work got your back, bekalah semangat. Aku bertakar fakta, bukannya suka-suka. Ilmu luar biasa, mengira corak langkah. Kalau ingin berjaya, berjalan harus tabah. Kami bina rencana, bukannya kuat drama. Luangkan masamu dengan orang berjaya. Visi dan misimu, jalan kita berbeza. Punya tujuan, ilmu tetap bekalan. Ciptakan usahawan, Dr. Azizan Osman. Boom.